Oke teman-teman, kali ini saya ada di agen sampingnya Kak Sutrisi, ada di Wonokerto, Kecamatan Mantur. Ini saya kesini pas pasaran main ini sambil ada penurunan dan ada yang lagi mantau sapi juga. Ini kita akan lihat, ini ada sapi yang baru melahirkan, indukannya si Cucu. Ini yang Cucu, ini sudah punya adik lagi. Kita coba lihat, ini masih umur 1 harian. Ini dia, ini untuk babonnya ya, memang si mental seperti ini, babon cetak super ya teman-teman ya. Ini tak sepil untuk babonnya, ini babon cetak super. Ini untuk air susunya, ini super jumbo teman-teman, super jumbo. Dan ini anaknya masih umur 1 hari ini ya, berarti lahir kemarin malam, dua hari ini masih umur 2 hari. Anaknya ini terbilang limousin keras, masih umur 2 hari teman-teman. Untuk kaki-kakinya juga bagus nih, masih kecil banget, masih umur 2 hari. Babonnya ini si mental ini lahir limousin keras seperti ini. Ini untuk susunya, lihat istimewa air susunya teman-teman. Ini juga babon cetak super, ini sudah melahirkan 3 ekor ini kalau saya, 3 ekor dari yang kedua yang Jojo memang lahir di sini. Ini lahir lagi, berarti ini anak ketiga. Ini babon jenisnya jantan juga ya, sama babon cetak super. Ini untuk pedetannya belum terlalu besar juga karena masih umur 2 hari teman-teman. Untuk ini air susunya melimpah, susunya melimpah nih. Babon cetak super nih untuk pedetannya. Untuk kakinya juga besar, ini kayaknya tinggi. Semoga aja ini seperti Jojo ya, atau melebihi juga bisa. Nih nanti kalau sekarang masih kecil, nanti kita nggak tahu, nanti kalau sudah besar muka-muka ini jadi bisa calon super, calon 1 ton. Siapa tahu ini bisa masuk kontes teman-teman. Nih, masih umur 2 hari. Ini enggak, untuk namanya juga belum tahu, ini belum, kayaknya belum dikasih nama juga. Babon cetak ini lahir malam, katanya sekitar jam 11 malam. Ini untuk susunya istimewa teman-teman. Ini yang mau buat teman-teman, ini yang mau beli atau mau jual sapi superan, mau beli bisa pesen sama Cak Suter. Ini juga udah dari dulu di sini ya, udah dari dulu di sini, udah jadi babon cetak di sini. Ini adiknya Jojo yang berarti ini lahir 3 kali, berarti adiknya Jojo. Yang pertama ini adiknya, ini untuk cucunya tak sepilkan. Ini yang Jojo, jenisnya juga sama jantan. Ini umur 10 bulan. Ini masih jadi koleksi di sini, masih jadi koleksi. Umur sekitar di 10 bulanan. Ini juga belum pernah diikutan kontes. Jojo. Ini untuk teman-teman yang mau beli sapi, ini juga stok terbaru hari ini, mulai dari bedet seperti ini sampai juga bakalan super dari sebelah sana. Ini siapa ngemukan juga untuk bakalannya. Kalau sebelah sini juga ada, ini bakalan limousin. Ini bakalan limousin. Ini enggak tahu sudah well apa belum, nanti untuk harganya bisa ditanya sama Cak Sutris ya. Yang ini ya, ini kayaknya ini juga dijual. Kalau yang PO masih jadi koleksi juga. Kalau si Jojo ini kayaknya jadi koleksi. Nah ini koleksi satu babon di sini ya. Nah, lahir bengi ya Cak ya. Nah, ini bagian ngerawate. Lahir malam.
tenggorokannya. Ini untuk susunya nih, mau limpah ya. Ini untuk susunya melimpah. Istimewa ini kan ya, walaupun cetak super. Ini menghasilkan cucu yang umur segitu 10 bulan sudah superan seperti ini. Ini sudah, nanti kalau ini adiknya muka-muka lebih besar dari si cucu. Ini untuk indukannya. Limousine cross, menghasilkan limousine cross. Ini babon super. Eh, ini cucu. Ini soalnya gak dikencang gitu, cuman di pagar ini sampai nyerutuk aku ya kena ini. Nih, mantap. Nih teman, pas minum susu nih, kok nggak di depan sih? Nih, wah, oh. Ini sampai tumpah-tumpah nih. Masih umur 2 hari, jadi belum terlalu besar. Ini untuk susunya melimpah, maupun cetak super. Nih kalau yang mau beli sapi sapi pedet, ini teman-teman, ini memang ditaruh dari di belakang ya, dari kemarin ya, memang ditaruh di belakang. Ini untuk yang mau beli sapi pedet maupun bakalan, ini bisa langsung ke sini. Ini untuk kakaknya si cucu. Ini juga super, kakinya mantap. Ini juga belum dijual teman-teman, masih jadi koleksi. Istimewa nih. Ini juga, ini hampir sama ya sama indukannya, hampir sama-sama indukan. Si mental. Hampir sama-sama indukannya, si mental. Babonnya si mental, yang indukan si mental, kakaknya si mental, tapi yang adiknya ini bisa limousine cross seperti ini. Oke, itu aja teman-teman ya. Nanti kita baru mau review harga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Hari ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.